direkam foto eh naruh pala. Hi. Bos. Ya. Oke, pasti kan jadi. Tanya Pak Haji, ya. Beres serat mana? Bapak selaku masyarakat Desa Wonosari, Pak, gimana nih menurut Bapak untuk pembangunan yang dilaksanakan oleh Desa Wonosari, Pak? Alhamdulillah, sekarang berjalan lancar sesuai dengan rencana, dan mudah-mudahan ke depan pembangunan Desa Wonosari akan berjalan lebih maju lagi dengan dipimpin oleh kepala desa yang sekarang. Pak, untuk anggaran yang telah turun ke Desa Wonosari apa saja? Di tahun 2020 anggaran itu terdiri daripada 4 program kalau tidak salah. Pertama dana desa, kedua dari APBD alokasi dana kabupaten, ketiga dari Bangun Provinsi, dan yang keempat bantuan-bantuan lain kaitannya dengan COVID-19. Pak, yang dari dana desa di tahap pertama ke fisik baru dilaksanakan hotmix jalan desa kurang lebih 400 meter panjang kali 2,5 meter, alhamdulillah sudah selesai. Dan COVID ya, yang dianggarkan 50 juta juga sudah direalisasikan, terdiri dari kebutuhan sesuai dengan protokol kesehatan bahwa di desa, di warga harus ada tempat cuci tangan, pembagian masker-masker, seluruh masyarakat desa itu sudah terbagi masker, termasuk baligo atau spanduk-spanduk pemberitahuan, juga penyemprotan disinfektan di lapangan di seluruh 18 RW di Desa Wonosari itu sudah dilaksanakan beberapa kali. Bahkan ketika di bulan kedua kalau tidak salah, satu bulan itu bisa mencapai 3 kali penyemprotan. Ada di fasilitas umum, sekolah, madrasah, masjid, bahkan sampai sekarang itu masih berjalan. Ya, dikhawatirkan masih ada apa namanya virus tersebut. Gitu. Terus kalau dari ADPD itu baru fisik, non fisik, operasional, silta, kesejahteraan RW, linmas, dan bantuan-bantuan yang sudah diprogramkan untuk kebutuhan masyarakat, diantaranya pemberian hibah kepada guru PAUD, terus pemberian seragam sekolah yang kurang mampu SD dari kelas 2 sampai kelas 6. Di sini kebetulan ada 3 sekolah dasar, alhamdulillah 45 orang lain dari 3 sekolah sudah bisa diberikan perhatian. Dan dari Bangun kebetulan belum ada informasi yang dialokasikan itu untuk rehab pembenahan di pemerintahan desa. Gitu. Belum ada keluar, juga belum ada informasi. Dan bantuan-bantuan yang terkait dengan COVID kemarin, yang dari kabupaten, dari provinsi, dari pusat, juga dari pihak lain, alhamdulillah sudah bisa direalisasikan dan alhamdulillah masyarakat dengan bersenang hati lah menerima. Aturannya, aturan kepala desa sendiri, tidak ada aturan di bawah, tidak ada aturan bagi rasa, tidak ada aturan kebijakan lokal, sebab dikhawatirkan nanti akan muncul masalah. Makanya alhamdulillah Desa Wonosari menurut informasi dari luar yang paling aman tentang pendistribusian bantuan-bantuan dari pemerintah atau dari pihak ketiga yang berkaitan dengan COVID kemarin. Juga saya selaku Kepala Desa Wonosari, pemerintah Desa Wonosari dan masyarakat Desa Wonosari mengaturkan banyak terima kasih kepada pemerintah dan pihak ketiga yang telah memberikan bantuan, yang telah berperhatian terhadap warga masyarakat di Desa Wonosari. Mungkin itu saja yang baru bisa saya sampaikan, sebab bantuan yang ketiga juga di bulan ketiga, tahap kedua ini belum keluar tentang PLT.
dana desa. Jadi dari dana desa juga saya mengalokasikan kurang lebih 125 KPM per kali 600.000 kisaran 75 juta per satu kali. Sudah dua kali. Jadi tinggal satu kali lagi. Mungkin harapan himbauan yang kepada masyarakat ini untuk ke depan seperti apa? Bagaimana? Harapan dan himbauan yang kepada masyarakat ke depan seperti apa? Iya. Saya sering bersosialisasi kepada masyarakat. Jadi kita harus bisa memahami dulu tentang keadaan, situasi dan kondisi. Jangan kita jangan terbawa arus oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, provokator baik dari dalam maupun dari luar gitu. Apalagi sejenis kemarin. Orang yang sama sekali tidak mengenal masjid, tiba-tiba dengan adanya masjid ditutup, itu orang yang paling vokal awalnya. Masjid juga ditutup, padahal yang bersangkutan itu tidak pernah mengenal masjid. Jadi saya selalu memberikan himbauan kepada warga masyarakat, ciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif. Begitu. Jadi bahkan kita jangan selalu berharap menerima bantuan. Soalnya jadi tumpang tindih gitu lah. Tumpang tindihnya gini, orang yang betul-betul tidak terdampak, bahkan orang tersebut adalah mampu, kaya, tiba-tiba mau berharap itu bantuan, padahal yang lain masih membutuhkan. Nah, itu sering yang bisa sampaikan kepada warga masyarakat untuk lebih dipahami ke depannya. Mungkin itu saja.